Oke Lur, akhirnya fix juga pindah ke Pantai Damas. Ini sudah mau berangkat truknya Brewo. Ini truk yang satunya, yang depan ini truknya Jensep Lur. Wah, jampul YouTuber. Bar, guys, sudah. Oh, Mas Diki melu genset wonge. Ini tengok genset. Bos jere rono. Oke Lur, akhirnya sampai juga Brewo Audio di lokasi kedua di Pantai Indah Mas Lur. Ini lokasinya seperti ini. Sana ada masjid dan juga sebelah sana sudah pantai. Ini di bawah pohon-pohon cemara Lur. Ini masih parkir di dekat Balai Pertemuan LMD Argo ini. Argo Lestari Desa Karanggandul Lur. Kita tunggu lokasinya yang fix di mana untuk pasang soundnya, repair boxnya Lur. Sejuk Lur, lokasi ini Lur, pinggir pantai, suwirana pantai Lur. Yang di mana itu, yang di
cengkrong pun di pinggir pantai, sini pun pinggir pantai juga lor. Kita lihat lokasinya pantainya begini, sambil refreshing lor, naik pinggir pantai. Kayaknya perahu-perahu ini cilik kayak nggak mau gula iwak jadi ini ya, perahu mantai. Pecinta horor ke melu teko kene mergo mengacarane ora sida ning cengkrong, dadi pindahan melu langsung melu rene kabeh. Ini akses jalan ini banyak orang cari pakan, ini mesti pergi ke alas ke hutan ini lho. Ini ramai wong golek pakan nang mudun ya ini. Menunggu info selanjutnya di mana mau pasang boknya ya lur. Cer kocah-kocah cetek laut pengen lur. Dekok saya nak telepon. Sebetulnya di sini pun untuk bersantai sangat enak karena di sini dibangunin ini tempat untuk berteduh dan tempat duduk yang begini. Dan menambah redupnya karena banyak pohon cemara di sekelilingnya sini. Lempo pindah ya. Lokasi ini mending kafe lur, tapi iki saya masih mencari tempat yang longgar untuk tempat sonyar dan juga panggungnya. Di mana piknya belum tahu lagi, menunggu keputusan. Ya. Ya, yang pecinta horor yang dulu kemarin melihat posternya akan live di Pantai Cengkrong, kini dipindahkan ke Pantai Indah Mas. Dan menurut infonya dari Mas Bri tadi akan langsung prepare dan siap langsung dibunyikan ya. Tapi mungkin di malam, sudah malam bisa baru bisa bunyi ya. Ini sudah pada gak sabar pengen dengerin brewok dibunyikan ya.